Ya, halo guys, bapak-bapak lagi bersama Ibu Hohohihe. Gimana kabar kalian guys? Apakah baik-baik saja? Kali ini kita akan lanjutin game Monster Evolution lagi guys ya. Kemarin Ibu udah main tuh sampai level 10 ya kalau gak salah teman-teman ya. Tapi sekarang udah level 22. Kok lompatnya jauh banget sih Ibu? Soalnya kemarin Ibu udah main lagi cuman lupa Ibu gak record. Oke teman-teman, terus udah dapat apa aja sih Ibu kucingnya? Lihat di food dulu ya, kalau food masih sama ya. Dan kita kali ini udah bisa memberi makan makanan yang lainnya. Coba kalau kita ambil ini ya, kita beli ini aja ya teman ya. Ulala, kita sudah bisa memberi makan fast food ya kan. Di sini ada kentang, ada burger juga, bisa dilihat di situ teman-teman ya. Ya udah, kita lihat monsternya udah dapat apa aja Ibu kucing. Dibuka udah ada 1 2 3 4 5 untuk di commonnya. Yang di rare udah ada 1 di sini teman-teman. Gokil, ada robot kecil dari planet Pluto. Unyu-unyu matanya mata kelabu. Ya kan. Nah, yang paling spesial yang Ibu nanti-nantikan teman-teman ya, yaitu Ibu bisa mendapatkan epic skin kali ini. Oh my god, teman-teman bisa dilihat di sini ada good. Ibu udah dapat good yang selama ini Ibu nanti-nantikan. Ulala. Akan goodnya kayak apa? Entar kita coba satu-satu ya teman-teman ya. Langsung kita makan fast food di sini teman-teman. Makan kentang-kentang dulu. Kentangnya dimakan. Tak banget tang. Jadi queen of pain kalau di Dota 2. Iya kan? Terus kita makan pohon pisang ya. Yoi, brother and sister. Ulalalalalala. Jadi lemes dianya makan pohon pisang. Oh my god, kenapa jadi lemes? Dah, lawan gorila. Guys, kita pukul-pukul-pukul. Tang-tang. Sedikit banget. Ini agak-agak susah di sini brother. Teman-teman ya semuanya ya. Kurang 25% lagi kita akan mendapatkan skin baru lagi, coy. Skin baru lagi. Karakter baru lagi, teman-teman. Udah penasaran kan kayak karakter barunya? Ini kayaknya musuh dari ini deh. Bukan musuh sih. Masuk counternya dari yang cewek. Ini kan cewek nih, teman-teman ya kan. Terus kita pakai yang lainnya. Oke, kemarin kita sempat menggunakan ini tapi belum dicoba ya, teman-teman ya. Kita coba dulu kita menggunakan pohon manusia pohon ini ya, apakah dia juga keren apa bagus apa enggak, kita cek. Oke, okay. Makan kentang. Ada ini lucu banget nih, ada tanaman makan kentang. Ya kan, jadi monster pemakan serangga ya teman-teman ya. Gokil, langsung kita makan pohon pizzanya semuanya. Ulala, di sini mendapatkan ada peti di sini, lumayan banget. Ayo ambil koinnya, lawan rajanya. Jadi teman-teman, kemarin Ibu dapat gold itu dari mana? Ibu tuh bener-bener melewati ini coy. Ini ya, ketika terlempar, nah ininya ini tinggi banget sampai ke gourdnya. Ini jauh banget bos. Kan didapat gourd. Apakah nanti Ibu bisa juga dapat karakter yang lain yang lebih tinggi? Ulala, kita dapat karakter baru teman-teman. Ada new monster unlock, Riverman, si bayi kecil dengan rambut kuncung. Ini kayak Upin Ipin ya. Happy Ipin, lumayan banget, lucu banget nih. Oke ya, langsung kita coba aja sebelum kita mencoba God dan juga robotnya ya teman-teman ya. Ayo, ayo adik kecil. Adik kecil pemarah. Iya tuh, ya kan ngamukan banget. Kita kasih kentang ya. Tambah besar, tambah besar, tambah besar. Langsung jadi gede banget. Lihat teman-teman, gedenya langsung tatoan nih. Kayak Mas Jember. Kenapa gedenya menjadi monster? Oh, itu tuh bener-bener anak monster ya. Jadi kadal, teman-teman. Jadi kadal, teman-teman. Yang tadinya cantik, bagus ya. Gedenya juga macho. Kenapa gedenya jadi kadal? Lawan monster, angriwet. Pukul. Tendang. Kontal selangit. Klik. 3 kali, gak apa-apa. Oke, habis ini kita mendapatkan karakter rare lagi teman-teman ya. Karakter rare lagi apa tuh? Gak tahu ya. Pokoknya kurang 4 kali game lagi kita bisa mendapatkan karakter rare tersebut. Lalalalalalalala. Langsung kita coba karakter yang robot teman-teman ya. Teman-teman belum pada lihat kan karakter robotnya seperti apa? Langsung aja Ibu tunjukin di sini. Brother and sister, everyone, everybody. Enak sekali. Nih kan, ini robot. Lucunya di sini nih coy. Ini kan monster evolution ya, yang berevolusi monster bukan robot. Kenapa ada robot di sini? Ya kan, ini yang keduanya jadi Asio ya. Kalian tahu robot Jepang itu? Nani? Nah,
Yang ketiga langsung jadi Transformer, siap bos, siap. Jadi Megalodon, Megalodon itu siapa tuh yang pakai truk temen-temen tuh yang Transformer tuh? Tuh ya kan, cakep banget. Lawannya burung unta, pohon-pohonan, tendang-tendang sampai ke langit. Easy peasy, lemon squeezy. Coba dilihat sana saya, ada satu pulau lagi yang harus kita dapatkan karakter hero-nya. Ulalah, udah sabar nih ibu. Lol. Di sini kita bisa mendapatkan topi Loki atau baba tanah. Baba tanah aja. Karena topi Loki-nya udah kita dapetin. Siap, kita menggunakan baba tanah kali ini ya. Mungkinkah bisa menambah ini ya, teman-teman? Apa namanya? Attack. Biar musuhnya nanti ketika di ujung sana, ketika kita cocol, dianya jadi lebih jauh. Ulalah. Baba. Iya teman-teman jadi lebih jauh. Yang tadi jadi tendang, sekarang langsung dicocol pakai pedang baba tanah. Gokil banget. Oh iya, kita masih ada satu karakter yang belum dicoba. Penasaran teman-teman, karakter andalan Ebo yaitu Gord. Langsung skin epicnya dikeluarin dong bos. Lihat Gordnya sekarang udah punya panah. Ayo brother, langsung kita coba. Lihat Gordnya langsung jadi besar. Gokil banget tuh pergabungan antara Gord sama Zeus ya teman-teman di sini. Bisa dilihat tuh Gord pohon besar, tapi dia ada kayak petir-petirnya gitu ya. Itu petir bukan ya? Pokoknya ada biru-birunya di tengahnya. Iblis sangar. Ketambahan ada sayap yang siap membawa Gordnya terbang kemanapun dia mau. Ulala. Lawannya bunga lili, langsung dicocol aja tuh. Easy for Gord. Gokil banget. Levelnya level 27. Bentar lagi 2 game lagi kita bisa mendapatkan karakter baru ya teman-teman. Sama 1, 2, 3, 4 game lagi kita akan masuk ke pulau yang baru lagi. Nggak sabar sih ibu kucing. Langsung aja ibu cocol. Makan kentang goreng juga tak baik, kalau kebanyakan juga tak baik. Mending makan makanan sayuran, karena sayuran membuat kamu jadi ganteng. Aduh, sampai batuk-batuk. Maksudnya apa lagi nih? Lava troll, easy for me. Langsung kita tendang saja sampai ke langit. Brother and sister, everybody, everybody. 4 kali, lumayan sekali. Gord yang sangat keren. Udah dapat teman-teman. Gokil, kita dapat subjek 17. Di sini ada si alien yang gembira, yang gemar menjoget kiri kanan. Lihat dia dada. Oke, dada. Gordnya juga ikut dada tuh. Ya, ikut joget. Langsung saja kita mainkan karakter barunya teman-teman. Di sini ada skinnya rare loh. Bukan kaleng-kaleng, kita coba aja langsung. Dan 2 level lagi kita akan masuk ke level 30 dan pulau baru teman-teman. Oke. Bulalah. Lihat kalau burung ini apa. Lalah. Dia jadi alien besar yang gemar menjoget. Lihat. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan alien bungkuk ini. Lalu lebih besar lagi. Dia berubah menjadi predator teman-teman. Jadi predator dia. Gokil. Coba kalau lihat jalan pelan tuh. Lihat. Gokil. Ya kan. Jalan pelan cool. Ya kan. Dan jalan. Jalan cepet kayak poco-poco, senam poco-poco. Ke kiri, belok ke kanan, belok ke kiri, belok ke kanan. Lawannya gorila biasa di planet bumi, ya kan? Tendang. Langsung belok ke arah kiri. Siap. Mantep banget. Joget dia pun main gitar. Kita lagi kita akan dapat kucing. Ini kayak ibu kucing, coy. Apa kita harus mendapatkan ibu kucing dulu baru kita leveling lagi nanti. Gimana, guys? Coba, ayo kita coba lagi kita dapetin ibu kucing. Habis ini kita akan ganti pulau ya teman-teman ya. Udah level 30. Habis ini 31. Langsung kita ambil-ambil saja semuanya sampai kita levelnya semakin besar dan bisa mukul musuh sampai dapat karakter barunya. Gokil. Lihat musuhnya ada Transformer di sana ya. Transformer White 3. Gede banget musuhnya. Tapi tetap kontak antil. Cot. Iya. Lala, mantap jiwa, enak sekali.
Dua kali lagi kita dapat kucing nih teman-teman. Apakah itu ibu kucing atau bukan? Lala. Dah, ininya kita akan menggunakan karakter Groot aja ya, dua kali. Kita akan menggunakan karakter Groot dua kali, terus kita akan mendapatkan skin barunya. Skin barunya kucing. Apakah bener? Lihat tempat barunya coy. Kayak kolam renang ya di sini ya. Wahana air nih. Udah banyak orang-orang di situ teman-teman. The fuck. Ada banyak orang-orang nih. Agak sedikit berbeda nih teman-teman. What am I gonna do? Kita bisa single enggak nih orang-orangnya nih? Ada yang di laut juga teman-teman. Yahoo! Agak beda ya teman-teman ya. Bagus ya. Kita sedang berada di mana nih? Oh, bagus gila. Tinggi banget. Ada sih boneka gedek-gedek ya. Boneka gedek-gedek semakin kita dekatin bisa nih kayaknya. Oke. Bisa yuk Ebo yuk. Sekali lagi yuk. Sekali lagi kita akan mendapatkan kucing Ebo kucing. La 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 la. Coba dilihat teman-teman ya. Seberapa jauh Ebo memukul musuh. Tuh. Wah. Tuaga. Akhirnya Ebo kucing menang. Anjing ternyata bukan kucing werewolf. Aku kira kucing teman-teman. Ternyata anjing. Gak apa-apa. Semoga besoknya dapat kucing ya. Gimana teman-teman? Seru gak gamenya? Seru kan? Makanya jangan lupa untuk pencet tombol like, subscribe, dan komen yang banyak biar Ebo semakin semangat untuk main game-game seperti ini. Atau kalian bisa komen juga di bawah game apa yang harus Ebo mainin ke depannya. Gokil ya. Sekian dulu dari Ebo. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Thank you.